Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Wah guys, kita bertemu lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak ya kali ini. Tapi untuk konten kali ini itu berbeda banget karena aku ya, Arili akan bawa kalian ngabuburit dan juga mencari takjil di tempat aku di daerah di Sabah ini ya. Aku yang benar ya, aku pengen mencari makanan Indonesia yang ada di tempatku sendiri dan juga aku akan menggunakan bahasa Indonesia di sini juga ya. So, stay tune. Kita udah sampai, tapi kita harus menggunakan masker dahulu ya, karena di Malaysia itu protokol kesehatannya kalau kita ngabuburit ataupun cari takjil harus pakai masker. Jadi kalian juga kalau pergi mana-mana harus pakai maskernya juga ya, supaya ya nggak diganggu oleh corona gila itu ya. Guys, aku udah sampai. Mari kita mencari makanan Indonesia. Oke guys, sebelum masuk kita akan scan My Sejahtera dahulu ya. My Sejahtera ini adalah protokol kesehatan juga untuk di Sabah nih, di Malaysia nih, terutamanya ya. Alright. Wah, di sini ada mie goreng Anati. Wah, goreng mamak ini, Penang style nih bos. Oke, taruh down dulu. Roti Baghdad pun ada. Nah. Wah, ada. Kalau kita lihat di sini ada. Ada soto, ada sup. Ada Korea juga. Wah, ada cake-cake juga nih. Mel's Pesco Bites. Wah, mantap. Nanti kita run lagi ya. Oke, kita pusing lagi. Green tea, makanannya, minumannya ada juga. Oke, mantap nih. Nanti kita cari lagi ya. Wah guys, sini ada juga air jagung ya. Wah, di sini ada. Kita mencari cari bakso ini guys. Wah, sini ada sushi juga ya. Mantap ini guys. Wah, sushi nih. Oke, kita cari lagi. Sana juga ada. Ah, ini makan namcon. Namcon ini makanan orang Chinese nih guys. Wah, sini ada gado-gado. Ada gado-gado nih. Wah, ada gado-gado soalnya nih. Cendol ada. Wah, gado-gado ada ini. Oh, atau kita round lagi. Alright, let's go. Gado-gado. Ah, gado-gado ada. Si lemak. Gado-gado nasi lemak. Soto. Soto bakso ada? Tidak. Oh, bakso belum ada lagi. Soto gado-gado lah. Laksa ada, rendang enggak ada ini. Wah, oh, mantap nih, guys. Oke, nanti kita round ya. Kita cari apa yang paling enak di sini, guys. Oh, ini. Ini guys, kamu pernah rasa enggak ini? Katira, pernah rasa enggak? Ah, ini katira ini, guys. Yang cuma ada di bulan Ramadan nih selalunya ya. Wah, wow, mantap. Nah, ini ada lagi. I miss you bilang. I miss you, guys. Nah, ini cari binak ya. Nanti kita putar lagi. Kita cari lagi. Wah. Banyak nih yang cari takjil ini guys di sini. Ini ada laksa. Laksa pernah ngerasa laksa enggak? Ada nasi kuning. Nasi kuning ini ada spesial roti john. Sambal belacan. Nah, ada di sini sambal belacan ya guys. Wah, mantap. RM 10 ringgit aja nih. Roti john daging. Mantap nih guys. Udah. Right. So, gini keadaannya di bazar Ramadan di Malaysia. Wah, ini seru guys. Ikan bakar. Wah. Ini apa namanya, Sudan? Hinoto. Hah? Hinoto. Yang ini apa namanya? Ini rumpai laut. Rumpai laut, guys. Ah, ini rumpai laut. Kelamanya, Bang. Ya, ini rumpai laut. Ini apa nih? Ini sinang. Sinang?
Senang banget. Ini semua ada ikan-ikannya nih guys. Ya Allah guys, lapar banget nih lihat kayak ini. Nah di sini. Ini apa, soto ya? Soto, soto Makassar. Bakso ada, gak ada. Soto ya ada. Ini apa nih? Oh spaghetti. Kalau macam ini berapa harga nih? Ayam 6 ringgit, daging 7 ringgit. Ayam 6 ringgit, daging 7 ringgit. Ini sup soto nih guys. Oke, kita run lagi. Yuk. Ini bagian bakar-bakar guys. Ini bagian bakar-bakar. Mantap banget nih soalnya. Soalnya mantap banget lah. Nah, panas-panas lagi, banyak banget ikan. Ada pari, ada paru, ada bermacam-macam lagi ya. Nih, banyak cewek-cewek di sini nih. Sayap madu, buntut ayam. Tapi ada, ini apa namanya nih? Ya, kita nggak tahu. Ada namanya. Wah, 80 sen hati daging. Masih nanti lagi round ya. Wow, banyak ya. Wah, banyak. Cewek sini ada lekor ya. Lekor. Ayam guys, bang ya. Wow guys, ini ada ayam golek. Kalau kita panggil dia beli ayam golek. Seekor. Seekor berapa nih bang? Berapa satu ekor? 30 ringgit. Oh, 30 ringgit sama dengan 4.000 guys. Kira sendiri ya. Oke, let's go. Run lagi. Ini. Bentar ya guys. Aku nampak sesuatu yang menarik di sini. Kak, apa nih kak? Ayam penyet bakar, nah ini guys. Nah, ayam penyet bakar berapa satu nih kak? 9 ringgit dengan nasi. Nah, ada nih dengan sambal ya. Ayam penyet. Ini selalunya kalau masakan macam ini dari Indonesia nih, enggak? Nah, dari Indonesia, masakan dari Indonesia. Ini memang aslinya nih guys. Wah, nanti kita run lagi kak. Oke, makasih. Mantap guys. Wah, ada jagung. Wah, jagung bakar. Jagung-jagung guys, jagung-jagung. Wah, ada jagung-jagung. Oke, ada kue pau juga. Banyak nih. Wah, guys, lihat ini guys. Wah, lihat ini guys. Oh, enak banget soalnya ini. Berapa harganya kak? 6 ringgit satu nih. Ayam goreng makan. Ayam crunchy. Woi. Nyawangat, gak tau mau makan apa nih guys. Gak tau mau makan apa nih. Oke, kita round lagi. Enak banget soalnya semua ya. Ini cantik. Oke guys, jumpa kelompok ini guys. Wow. Ini kalau ayam ada 5 ringgit nih semuanya guys. Aisyah kebab, benda Aisyah kebab. Wah enak. Masih ya guys, aku jumpa satu ini ya guys. Lihat nih. Wah, nasi kerabu ya enggak? Berapa nasi kerabu nih? Yang ayam madu 9 ringgit, yang main kerupuk 8 ringgit. 9 ringgit. Wah, ayam madu guys. Ini ayam madu. Ini selalunya ini berasal daripada Kelantan. Kalau enggak silap aku di Semenanjung Malaysia ya. Enak banget soalnya. Wah, gado-gado ayam daging, gado-gado. Mana gado-gado? Ya. Guys, di sini ada gado-gado ayam, rojak ayam daging ada. Wah, nasi biryani juga ada ini, favorite aku nih, guys. Ya, nasi biryani ayam, RM8. Oke, jom, let's go. Guys,
Martabak Jawa. Martabak Jawa, Land City. Land City. Martabak Jawa ini asli Indonesia, guys. Nah, Jawa Indonesia ya. Ah. Martabak Jawa. Original Jawa. Oke. Maulah. Mau martabak daging. Ayam daging. Mau daging satu, Bang. Daging. Iya. Yeah. Daging lagi satu. Mau daging. Ini martabak Jawa ini ada namanya Jawa itu beli. Selanjutnya ada nomornya di bawah. Ya, ada tambahan ya kalau mau. Nomornya ditutup. Ah, ditutup nomornya, enggak apa-apa. Ya. Lah ini. Nah, ini. Nah, mukanya sendiri abang ya, itu ya. Lihat sini. Ya. Lihat muka abang itu. Nah. Oke, okay, makasih. Alright, makasih, Bang. Oh, ayam goreng. Ayam goreng. So guys, kita pergi ke bazar selanjutnya. Alright. Nanti kita cari ya. Alright. Ya, aku tutup dulu. Guys, akhirnya aku dapat satu aja ya. Martabak Jawa ya. Karena ini lebih murah ya daripada ayam penyet tadi ya. Nah, walaupun dari Indonesia tapi mahal juga ya ternyata di sini. Jadi kita ambil martabak Jawa yang harga sekian 6.000 lupa. Pak, 6 ringgit ya. Jadi aku akan pergi lagi ke satu bazar lagi yang lain, enggak buburit lagi. Jadi see you the next bazar. Alhamdulillah, jadi kita udah sampai di satu lagi tempat. Oke, tempat untuk ngabuburit dan juga cari takjil. Jadi kita lihat ya, ayo kita lihat sama-sama adakah aku jumpa lagi nggak makanan Indonesia di sini. Nah, yang mana itu jadi favorit aku juga. Aku pengen cari bakso ataupun sate lah, kayak gitulah. Atau yang penyet lah, gitu. Bergantung harganya ya, guys. Nah, jadi, oke, stay tune. Guys, so aku itu ngambil bakso Bandar Rame-Rame ya. Harganya 6 ringgit. Bermular dari 2 ringgit. Nah, ada yang 2 ringgit, ada yang 3 ringgit. Ya, mantap banget sih soalnya. Gini loh, Kak. Gini. Ah, mantap. Terima kasih.
Wah, capek banget nih guys, karena makanan udah aku dapat, tapi ya itu lah, macet banget dan juga ramai banget orang itu guys. Jadi wah, nggak bisa terlalu banyak ambil foto dan video ya, terlalu sesak. Jom, udah kita langsung menunggu waktu berbuka ya. Ayo. Wah, alhamdulillah. Ya udah, aku dapat sedikit kue dan juga bakso guys. Wah, aku memang benar cari-cari bakso yang baksonya emang Indonesian banget lah. Bilangin tadi Indonesia ya kan. Jadi aku beli, langsung aku beli. Jadi mungkin itu saja untuk kali. Makasih yang udah nonton video ini sehingga habis. Makasih juga yang udah support channel The Pakcik. Makasih juga yang udah subscribe, like dan dislike kita, juga yang udah komentar dan dukung channel kita. Insyaallah kita akan buat lagi kayak gini. Jadi komen aja apa yang kalian suka. Sila hantarkan kita video bersama dengan link juga. Jadi itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.